Oke, jadi seperti yang sudah kalian baca di judul, ini unboxing doang, gak review, karena ini cuma kursi biasa, bukan kursi game, tapi desainnya kayak game ya. Oh, datang. Oh, ya kayak gini ya guys ya. Jadi video unboxingnya itu seperti ini. Nah itu dia, jadi saya cuma buka doang ya, dan baru saya lihat dan saya bingung ngerakitnya gimana. Jadi saya beli ini untuk ya biar nyaman aja guys ya, biar nyaman aja untuk saya ngegame, ngedesain, ngedit semuanya. Jadi saran saya dari kesimpulan dari video ini adalah kalian start kalau kalian pengen nge-YouTube gitu, kalian start dengan uang yang ada aja. Kalian pakai uang yang ada aja, misalnya kalian cuma nggak punya handycam, kamera, kalian bisa pakai HP. Kalau misalnya kalian nggak punya mikrofon, nggak apa-apa coy, nggak apa-apa. Kalian bisa doublein itu HP buat rekam, HP lagi buat record voice kalian. Ya seperti itu. Ya gitu aja saran saya. Kalau kalian mau start ya, ini saya juga pakai lighting. Dari pakai ini, pakai softbox, cuman softbox buatan. Ya seperti itu guys. Jadi seperti itu aja. Jadi ini kursinya udah empuk banget ini guys. Saya udah demen banget ini, udah baru tadi datang. Dan yang lucu tadi itu mas-masnya datang. Permisi, ya kan saya gituin tuh, ya dengan Bapak Ricky Arya, dibilang Bapak coy. Ya saya bilang aja ya, iya, yang mesen kursi jok mobil ya. Lu dibilang jok mobil anjay. Dibilang jok mobil gini saya guys. Kampret memang. Oh, jadi saya lebih bebas sekarang ya. Lebih bebas. Oke, kalau kalian suka kalian sih like, comment dan share ke teman-teman kalian, biar mungkin teman-teman kalian terinspirasi untuk membeli kursi yang sama seperti saya agar lebih murah. Dan kalau kalian mau nanya harganya berapa, ini murah ini coy. Cari aja coy. Kursi game, jangan kursi gaming, kursi game. Pasti ada muncul kayak yang kayak gini guys. Ada yang bervariasi tuh harganya, ada yang 900, ada yang 800. Ya search aja. Kalian searchnya kursi game, bukan kursi gaming ya guys ya. Oke, mungkin segini dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, always kreatif. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.